1. Siapakah yang menghidupkan kembali Eutikus yang terjatuh dari jendela dan mati ketika mendengarkan khotbah? A. Paulus. B. Petrus. C. Elia. Dua, siapakah nabi yang menghidupkan kembali anak seorang janda di Sarfat? A. Elisa. B. Elia. C. Yeremia. Tiga, siapakah yang menghidupkan kembali Dorcas dari kematian? A. Yesus. B. Yohanes. C. Petrus. Empat, siapakah orang Betania yang dibangkitkan kembali dari kuburnya oleh Yesus? A. Korah. B. Dorcas. C. Lazarus. Lima, dengan tulang-tulang siapakah mayat yang dilemparkan ke sebuah kubur itu bersinggungan sehingga hidup kembali? A. Amos. B. Elisa. C. Nahum. Enam, di kota manakah Yesus membangkitkan kembali dari kematian anak laki-laki tunggal seorang janda? A. Nain. B. Betlehem. C. Yeriko. Tujuh, siapakah yang dibangkitkan Elisa dari kematian? A. Anak perempuan perwira. B. Anak laki-laki perempuan Sunem. C. Lazarus. Delapan, menurut Matius, peristiwa ajaib apakah yang terjadi bersamaan dengan kematian Yesus di kayu salib? A. Gempa bumi. B. Banjir bandang. C. Banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit dan keluar dari kubur mereka.
9. Anak perempuan siapakah yang dibangkitkan kembali oleh Yesus? A. Anak perempuan Martha. B. Anak perempuan Zainin. C. Anak perempuan Yairus.